Kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar tadi malam kembali membuat heboh studio Indosiar. Diketahui, orang tua dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tersebut menghadiri acara Wonderful Journey yang diselenggarakan di televisi Indosiar malam tadi. Tamu undangan dan juga para artis yang menghadiri acara tersebut silih berganti untuk meminta foto bersama Lesti Kejora dan Rizky Billar. Hal itu bisa kita lihat dalam berbagai unggahan yang tersebar luas di media sosial saat ini. Tak sedikit pula dari mereka yang menanyakan kabar dari anak Leslar atau yang dikenal dengan Baby L, yang kebetulan juga baru diperkenalkan ke publik tanggal 8 Januari yang lalu. Banyak dari rekan artis dan penyanyi turut memberikan ucapan selamat kepada Lesti dan Rizky Billar atas kesuksesan mereka menggelar acara Welcome Baby L malam minggu yang lalu. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi bintang tamu dalam acara Wonderful Journey, perayaan HUT Indosiar yang ke-27 malam tadi, tepatnya 10 Januari 2022. Pada acara tersebut juga dihadiri oleh sederet artis, selebritis, serta penyanyi top tanah air seperti Edmes, Iwan Fals, Raffi Ahmad, Happy Asmara, Ruben Onsu, dan masih banyak artis top tanah air lainnya. Selain dari itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga sempat memberikan semangat kepada sang host program Tukul Arwana One Man Show yang diketahui saat ini tengah dalam kondisi sakit. Perayaan HUT ke-27 Indosiar juga bisa disaksikan melalui rangkaian program luar biasa yang puncaknya akan digelar pada Selasa malam 11 Januari 2022, tepatnya malam nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.